Oke, kita bertemu lagi dalam subtopik topik yang baru yaitu trigonometri. Right, trigonometri chapter yang kedua. Oke, ini ada dalam ujian nanti ya, test one. Right. Di bagian cara trigon ini tidaklah sangat dan tapi agak banyak lah, oke. Jadi 2.1 introduction. Right angle triangle, okay. Trigonometri ini dia memang sangat berkaitan sangat close lah dengan segitiga bersudut tepat lah, nama dia right angle triangle, okay. Segitiga ni ada satu sudut 90 darjah lah di tepi ni, okay. Tengok merajah ni dan yang sudut bertentangan dengan 90 darjah ni, okay. Sudut yang bertentangan yang 90 darjah ni, saya guna warna merah lah, okay. Yang bertentangan ni, warna merah ni, okay, adalah hypotenuse. Yang paling panjang ni adalah hypotenuse. Kita ada H, okay. Itu yang kena pasti betul-betul lah, right? Jadi kita ada dua lagi sisi yang lain. Di dua sisi yang lain ni depend dengan kedudukan theta yang kita kaji lah, okay. Dengan theta, right? Dengan theta ni, right, kita ada satu sudut ni, ini H hypotenuse, ini theta, sebutan dia T H T A lah, right, theta, right, dan ini sudut lah, ini adalah satu sudut. Sudut ni selalunya dalam degree, kadang-kadang dalam radian lah. Dia kena tukarkan degree kepada radian lah, kadang-kadang boleh guna kalkulator lah, okay. Okay, katakan theta itu berada di sini lah, jadi yang O ini, okay, adalah opposite lah, di sini adalah O dia lah, right, dan ada O, right, O lah, kan kosong lah, O, opposite, bertentangan, dan sisi yang bersebelahan dengan theta ni, bukan sisi ni, ini pun bersebelahan juga, tapi dia tak bentuk hypotenuse ni, tak bentuk kepada theta, tapi bentuk kepada kedudukan theta yang kita kaji lah. A, kita ada A. A lah, warna besar. Adjacent, bersebelahan. Ini bertentangan dan ini bersebelahan. Jadi kita ada soh catowa lah. Jadi kita untuk soh catowa tu, kan, sine, cosine, tangent itu kan, kita kena tahu membezakan antara hypotenuse, bertentangan, ni 90 darjah, ni sudut ni 90 darjah, tapi tak ditulis, selalunya memang tak ditulis lah, right, 90 darjah, sudut dia, yang ini hypotenuse, theta ni, dua sisi yang lain, okay, bergantung kepada, apa nama ni, theta ni lah. Ya, dia dua-dua ni bergantung kepada theta. Okay, depend. Depend kepada theta lah. Okay, O opposite dan adjacent ni depend kepada theta. Okay, ini hypotenuse. Kita ada lebih kurang ada tiga lah. Yang paling penting hypotenuse, adjacent dan opposite. Sisi-sisi ni kena pasti sebagai yang tadi lah, tiga ni, alright, tentukan. Okay, ini bahagian yang pertama lah dalam trigonometri ni, kajian dia. Jadi orang dulu lah dia kaji tiga-tiga ni menggunakan apa ni, nisbah lah. Jadi nisbah ni ada tiga yang paling utama lah, okay. So cah towa, dari ringkasan dia macam ni lah, ini adalah ringkasan dia, okay. Semua orang boleh hafal ni lah biasanya, tapi nak gunakan kadang-kadang terlupa kan. Jadi sin theta ni, nilai sin theta ni, okay, ni sudut lah, adalah nisbah antara opposite dan juga adjacent. So dia so sin, baca dia sin lah, bukan sin. Ni kenapa penuh dia,
sine, cosine, tangent. Sine ni adalah opposite panjang ni, opposite ni bahagi dengan hypotenuse. Cos pula adjacent bahagi dengan hypotenuse. Itu cosine lah. Jadi saya sebut tadi cosine. Jadi biasa kita sebut cos lah. Ini sin, cos, tan kan kita sebut. Tangent pula O bahagi dengan A lah. O bahagi dengan A. Dia tak ada hypotenuse. O bagi A toa. Kan? Jadi ada tiga ni lah yang paling penting. Tiga ni. Satu. Satu. Dua. Tiga. Okey. Ya. Jadi yang ini ni, tambahan saja ni. Okey. Tambahan. Jadi tangent ni sebenarnya adalah hasil bahagi sin theta bagi dengan cos lah. Okey, sin theta bagi dengan cos. Alright. Ni untuk soh catua lah. Okey, soh catua. Ini gambarnya tadi. Saya copy balik lah. Okey. Jadi sin adalah nisbah, ratio ini adalah semuanya sebenarnya adalah ratio. Ratio, okay, ratio sisi ini bahagi dengan ini lah, okay. Jadi soh catua ni valid untuk segitiga bersudut tepat saja. Kalau segitiga yang lain kan yang tidak bersudut tepat, tak, dia tak dapat guna dia lah. Nah, jadi pada bahagian 2.4 nanti kita kaji yang bukan bersudut, apa ni, bersudut tepat, okay. Okay, right angle to angle. Yang paling penting 1, 2, 3 ni lah. Okay, jadi yang keempat ni tambahan lah, okay. Tangent theta adalah sin bahagi dengan cos lah. Kalau kita bagi sin dengan cos ni kan, kita boleh potong apa ni, H dengan H ni, jadi O dengan A lah tinggal. OH bahagi dengan AH ni kita cancel kan, jadi tinggal OA sama lah. Right? Itu maksudnya yang keempat ni lah. Tapi yang paling penting adalah 3 ni. Saya padamkan dulu. Pergi sebelah. Okey, yang ni ya. Yang tiga lagi ni. 4 5 6 lah. Okey. Tambahan. Kadang-kadang ada juga salah keluar lah. Okay, untuk yang ini. Right. Ringkasan dia. Right. Jadi cosecant ini nama dia. Yang keempat ni adalah cosecant. Yang keempat, cosecant adalah inverse ataupun 1 per sine lah. Nilai 1 per sine. Misal kita sebut inverse lah kan. Salingan. Right? Bahasa Melayu. Jadi second pula, SEC ni kan sec, kita sebut sec lah. Ini agak. Ini second. Second ni adalah 1 per cos, okay. SC, CS, jadi okay. CS. Jadi yang ke 6 ni adalah cotangent. Senang lah nak ingat. Cotangent ni adalah 1 per tangent. Yang ni tak perlu ingat lah, okay. Cosecant adalah H over O. Tadi sin kan adalah O per H kan. Jadi cos pula A per H. Tangent tadi O per A, jadi terbalik lah, kan? Jadi cot tadi, tangent tadi adalah sin per cos, jadi ini terbalik lah, right? Jadi gambar jahat yang sama lah kalau kita kaji tadi. Jadi ini theta tadi, theta. Jadi ini adalah opposite dia, ini A, ini H lah. Okay. Jadi gambar jahat tak berapa cantik lah, right? Jadi ada 6 lah yang utama tadi. Untuk kita untuk mengkaji satu segitiga ni, ada kita boleh cari H dengan menggunakan H kan, kita boleh gunakan tadi kan H ni. Kalau kita ada H dan juga O ni, kita boleh dapat sin kan, sin theta ni, nilai sin theta. Kita boleh juga cari sudut dengan tekan inverse sin tadi lah. Lepas dapat ni, kita tengok contoh. Lepas dapat OH ni, kosong pen berapa, tekan shift, sin kan. Untuk dapatkan theta ni. Begitu juga dengan cos lah. Untuk dapatkan cos theta,
kita gunakan A daripada hash. Right, itu untuk socah tawar lah, termasuk kawan-kawan tadi. Dan ini tambahan lah, jadi saya tambahkan sedikit Pythagoras theorem ni, Pythagoras. Okay, jadi ini sama juga Pythagoras ni, hanya untuk segitiga usul tepat lah. Jadi ini tadi C ni, C itu adalah apa nama ni, hypotenuse lah. Dua sisi lain ditambahkan, dua sisi lain tadi A dengan B ni, sisi lain lah. Okay, tak kisahlah mana O mana H, tak, kita tak kaji theta di sini. Jadi C itu adalah C square equal to A square plus B square. Jadi untuk cari C itu kita kena letak square root lah. Okay, letak square root A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Alright, kalkulator biasanya dalam berpuluhan lah, tak dua tempat perpuluhan, itu Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. Okay, jadi ada 7 lah masuk ni, ada 7 formula lah, yang 7 formula tadi kan, ratio tadi dengan inilah untuk menjawab soalan basic trigonometri inilah. Right, A square plus B square sama dengan C square di sini. Itu juga untuk cari A lah, kita tolak C, tolak dengan B kan, tak square root, cuma beza dia tolak lah di sini. Okay, kita tengok contoh sedikit. Ada dua contoh. Okay, dua contoh ni. Alright, contoh pertama ni, based on the figure below, find sin theta, cos theta, tangent theta, semua ni, ni lengkap ni. Ni, ni sudah dikira lah, 4, 3, 5 theta dia. Jadi sin theta, sin theta ni O per H kan, sin theta adalah 3 per 5 lah, ni O dia, O per H. Alright, cos theta pula 4 per 5 H per H. Cos sajalah, kita tak cari sudut, kita hanya cari dia punya nisbah. Boleh letak dalam perpuluhan lah, 0.6 kan. Ini tekan kereta, delete lah, 0.6, ni 0.8, ni 0.75. Cos theta pula terbalik, cosec, cosecant lah, 1 per sin kan, 5 per 3. Okay, second adalah 1 per cos, ni 1 per cos ada sebetulnya, 1 per cos, salah tak tulis ni, 5.4 lah terbalik. Dan juga cot, kita hanya cari nilai saja, nilai cot ni. Kalau dia suruh cari theta tu, di theta ni kau boleh guna mana-mana lah. Okay, tekan calculator, perlu calculator lah sini. Sin, kita guna sin lah. Jadi sin, inverse sin, jadi sin ni 0.6 lah. Tekan calculator, kita akan dapat sudut dah lah. Okay, dapat sudut di sini. Okay, tinggalkan untuk kamu lah untuk cari sudut ni. Tekan shift, tekan sin 0.6, dapatlah sudut dia berapa. Okay, tu untuk sudut. Dia boleh guna cos pula, cos pun boleh guna. Di shift cos, shift cos 4.5, 0.8, shift cos, tulis juga lah di sini, shift cos 0.8 kan. Jadi jawapan dia masih sama lah, masih sama, ini sama depannya. Okay, sama. Right, itu example yang pertama lah. Kita tengok example yang kedua. Okay, yang ni dah diberi lah, given tangent theta equal to 2 over 3, cos theta 3 over apa ni, square root 13, find sin theta. Jadi soalan ni bagus kalau kita dapat lukis dulu lah. Saya kita letak macam ni. Jadi di sini kita nampak tangent theta ni, kita letak theta di sini lah. Tangent theta O per A kan, jadi 2 per 3 di sini. Jadi cos theta pula ni A per H kan, 3 per
square root 13. Jadi kita dah dapat dah, cukup dah info ni, cukup dah. Di sin theta 2 per square root 2 per square root ni apa ni, 13 kan, tak tak ada tulis ni, salah sikit soalan ni. 13 square root 13, tak apalah. Jadi betul juga yang lain lah, cosecant 1 per sin 1 per sin 1, jadi terbalik lah. Ini ke atas, ni ke bawah kan? Ini sama. Ini adalah ada apa ni, ada mengkait lah. Second adalah 1 per cos, jadi square root 13 per 3 cot, ni kan 3, 3 per 2 lah, terbalik kan. Nah, itu settle lah untuk example ini. Ada dua example saja. Okey. Untuk introduction Soh Chah Towa dan juga Theorem Pythagoras. Okey. Jadi kita akan buat latihan lah untuk penambahan ilmu sikit lah. Okey, penambahan ilmu. Jadi dalam test nanti akan ada keluar lah soalan ni. Okey. Test merangkumi chapter 2 dengan chapter 3 lah. Baik, terima kasih.